Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dedik Asah dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Ya teman-teman, setelah 2 hari Bapak Yanto dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Serang. Nah, hari ini kita berkesempatan mengunjungi Bapak Yanto kembali. Kita pastikan kondisinya seperti apa. Dan sekaligus nanti kita akan mencoba menggali informasi tentang Bapak Yanto kembali. Karena kemarin kita tidak banyak mendapatkan tentang identitasnya. Nah, barangkali hari ini setelah dirawat, barangkali sudah timbul ingatan-ingatannya, sudah muncul kembali. Nah, hari ini kita coba gali, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban. Yuk, sekarang langsung aja kita menuju ke ruangan Pak Yanto dirawat. Jadi ini Bapak, pempesnya juga udah penuh Bapak ini. Iya. Oh, pakaiannya. Jadi ini udah kotor sekali ini Bapak. Jadi karena Pak Yanto ini nggak ada yang nungguin. Jadi memang untuk kebutuhannya sangat belum terpenuhi. Ini seperti badannya ini udah kotor sekali ini. Ini udah daki semua, ini hitam semua. Iya. Udah hitam badannya, udah hitam. Bapak saya lap ya? Iya. Dilap ganti baju. Iya. Diganti baju ya? Iya. Oke. Ya udah, nanti kita minta ini dulu ke perawatnya. Saya minta itu dulu, waslap dulu. Baju Bapak saya gunting ya. Oke. Senang aja Bapak, tak terima kasih. Thank you.
lagi Pak, bentar. Angkat lagi. Pak Yanto, ini saya ulang lagi. Mungkin Bapak bisa mengingat kampungnya. Kampung Pak Yanto di mana? Kampung Sawah. Di mana? Kampung Sawah. Kampung Sawah? Iya. Di mana itu? Pitang. Pitang? Iya. Pitang apa Belitang? Pitang. Pelitang? Iya. Di daerah mana itu, Pak? Daerah dusun. Hah? Dusun. Dusun. Dusun apa? Rawa. Dusun Rawa? Iya. Maksudnya kecamatan apa? Nggak tahu, kecamatan. Oh, daerahnya? Hah? Daerahnya daerah mana? Daerah Pitang aja. Apa? Daerah Pitang. Itu nggak ada lagi. Belitang? Iya. Belitang? Iya. Di Palembang bukan? Bukan. Lampung? Pitang. Iya, Pitang itu di mana? Di Palembang atau di Lampung atau di Brebes? Di Martapura. Hah? Martapura. Martapura. Nah, di Banten ini kabarnya ada keluarga Bapak? Di Banten ini katanya ada keluarga Bapak. Di Banten? Iya, di sini ada keluarga Bapak katanya. Di mana? Nggak ada Bapak. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Ada yang bilang katanya Bapak punya saudara di sini di Serang. Udah pindah katanya. Di mana dia tadinya? Rumah dinas. Rumah dinas. Tadinya kerja di mana dia? Di rumah dinas. Iya, rumah dinas apa maksudnya? ABRI. Hah? ABRI. ABRI. Iya. Nama pasarnya apa di situ? Lupa. Coba diingat-ingat lagi nama pasarnya. Nama pasarnya apa? Yalam. Hah? Yalam. Pasar apa? Yalam. Yaram apa Yalam? Yalam. Yalam. Yarom? Iya. Yalom? Iya. Yarom? Jadi ini sengaja kita mewawancara ini di rumah sakit. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi siapa Bapak ini sebenarnya, ya. Jadi wawancara di rumah sakit ini sangat kita butuhkan karena kita berharap Pak Yanto ini ketika dia sudah dirawat di rumah sakit mudah-mudahan kondisinya lebih baik dan ingat daya ingatnya juga membaik gitu kan. Nah, alhamdulillah ini kita mendapatkan jawaban baru. Nah, mudah-mudahan ini jawaban baru ini bisa membuka jalan untuk bisa ditemukan keluarga Bapak Yanto. Tadi dia bilang Martapura, kemudian dia menyebutkan daerah Pelitang. Jadi Bapak ini agak cadel, jadi Pelitang, Belitang, kita nggak tahu tuh yang mana. Kemudian dia menyebutkan Pasar Yarom. Iya, iya. Pasar Yarom. Iya. Pasar Yarom ya. Ya, mudah-mudahan ini bagi teman-teman yang mengetahui Pasar Yarom ada apa enggaknya di daerah Martapura ataupun Belitang,
silakan infokan kepada kami dan komen di kolom komentar. Ya mungkin itu aja Bapak. Apalagi yang Bapak tahu tentang kampungnya? Apalagi yang Bapak tahu tentang daerah sana? Ya itu dekat pasar itu. Rumahnya di dekat pasar Bapak? Itu kakak. Hah? Kakak. Kakak? Iya. Ya kakak siapa namanya yang dekat pasar itu? Ingat-ingat dulu siapa namanya yang kakaknya yang di dekat pasar? Yadi. Yadi, Bapak tahu nama istrinya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Pak Yadi itu punya anak? Anak dua. Dua, siapa nama anaknya? Enggak tahu Bapak. Enggak tahu. Udah besar anaknya? Udah besar? Udah. Udah besar. Rumahnya? Di depan lah Bapak. Di depan pasar atau di belakang? Di mana? Samping. Di samping pasar? Iya. Persis di samping pasar? Maju di dalam Bapak. Hah? Maju di dalam. Di dalam? Iya, ada sekilo. Hah? Ada sekilo. Sekilo dari pasar itu? Nah, nama kampung kakak Bapak itu, Pak Yadi itu apa namanya? Daerahnya? Itu nggak tahu itu. Nama daerah kakaknya, Pak nggak Yadi tahu. Itu? Nggak tahu itu. Kakaknya di dekat, ini kita ulang lagi ya, biar kita pastikan lagi. Kakaknya di dekat mana? Pasar apa? Itu. Pasar apa tadi? Yarom. Iya. Dekat pasar Yarom. Iya. Berapa jauh dari pasar Yarom rumahnya? Paling nggak jauh sekilo. Sekilo? Iya. Sekilo apa setengah kilo? Kilo. Sekilo. Pak Yadi itu kerja apa? Tani ya? Iya. Nama anaknya siapa Pak Yadi? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Info apa lagi yang bisa Bapak berikan ke saya? Ada informasi lain? Nggak ada. Nggak ada. Ya, ini kita nggak banyak dapatkan jawaban. Mudah-mudahan dari informasi ini bisa kita kembangkan nanti. Ya, bagi teman-teman yang mengenali nama-nama yang disebutkan ataupun mirip-mirip, silakan informasikan ke kami ataupun mohon bantuan di share informasi ini sebanyak-banyaknya ke daerah-daerah yang disebutkan tadi. Semoga dengan bantuan kita Bapak Yanto bisa terkonfirmasi keluarganya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Mohon doanya semoga Bapak Yanto diberikan kesembuhan. Bapak Yanto, saya pamit dulu ya, cepat sembuh ya. Oke. Ya, ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.